Assalamualaikum buat teman-teman semua. Kembali lagi dengan kami Chanel Family Jirayut. Alhamdulillah teman-teman, hari ini rumah Jirayut udah ada tira pitu kenela kayaknya. Di Indonesia ngomong apa ya? Jom kita masuk lihat bersama ya. Wow, setelah rumahnya udah siap lebih kurang 3 bulan. Jadi hari ini udah alhamdulillah teman-teman. Wow. Ayo masuk di dalam. Wow, nih teman-teman. Coba lihat di belakang ini. Luar biasa betul-betul ya. Jadi hari ini udah alhamdulillah udah pasang, dan sebelah ini pun sama juga teman-teman. Jadi kayaknya sebelum ini kita lihat macam rumahnya nampak biasa aja ya. Jom kita pergi lihat, belum ada tira pitu deh. Tira pitu. Okey, gimana teman-teman? Udah beda lah ya. Ada dengan enggak ada. Oh, yang ada ya, yang bagus ini bukan orang yang beli ya. Ini Jirayut sendiri yang beli. Ini dalam kamar ibu. Wow, udah ada juga. Nih, udah ada. Dan pintu ini udah ada juga. Luar biasa. Nanti kita pergi lihat kamar dua lagi ya. Nih teman-teman. Nih, ding ding ding. Sebelum ini kalau enggak ada ya, nampak biasa aja ya. Kalau udah ada, wow. Ini kamar Jirayut teman-teman. Udah ada tuh. Wow, tilang pun udah ada. Nanti kalau dia pulang kita kasih ataupun asyik kan Indonesia yang ngomong ya. Baru bagus ya. Nih tengok kan. Kalau mau buka. Buka. Oh, sebelah ini. Wah. Tapi enggak apa-apa ya, kita tutup ya. Oh. Cantik ya, warna kayak warna kelabu ya, kelabu keluar biru-biru, jadi kayaknya bagus. Okey, nanti barang lain kita beli kayak pelan-pelan, sedikit beli kayaknya ya. Sekarang ini sofa dah ada orang bagi dan lain-lain lagi. Asyik pun belum lagi, insyaAllah. Nanti kalau udah ada uang, nanti beli lagi. Man, nih Jirayut, nanti kita nanya perasaan dia gimana. Udah lihat rumah dia bagus. Gimana yuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun barangnya masih belum banyak, tapi kita harus syukurin dulu satu persatu lah ya. Iya. Orang panggil apa? Beli pelan-pelan deh, sikit-sikit deh. Pelan-pelan, satu-satu. Iya. Karena kalau mau beli semua kan, modalnya belum cukup. Iya. Kan kalau ada orang mau bagi lagi enggak apa-apa ya. Iya. Iya, tapi enggak minta. Kalau ada orang pemurah mau bagi asyik-asyik. Asyik kerana perlu lagi tiganya. Okey, okey, okey. Inilah teman-teman perasaan Jirayut. Bagus ya yuk eh. Okey, jadi. Lebih-lebih pun bagus kamar kamu. Okey, nih teman-teman perasaan dari Jirayut. Teman-teman jangan lupa doa buat Jirayut juga ya. Semoga dia kerja sukses dan bahagia. Selamat juga di Indonesia. Semoga lancar semua. Okey, insyaAllah. Nanti kalau ada apa yang baru buat rumah Jirayut, nanti Abang Arfan akan update biar teman-teman yang berada di Indonesia dan gak kira berada di mana-mana dapat tahu juga ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.